Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga semuanya sehat. Ya, baik, hari ini Sabtu tanggal 15 Juli 2023. Ya, kita kembali pantau progres terkini pengerjaan tol Padang Cincin. Ya, siang hari ini saya berada di Nagari Boyan, Kecamatan Petaneh, Kabupaten Padang Preman. Ya, tepatnya sekitar STA 13 ya teman-teman. Ya, di depan kita ini adalah lokasi pengerjaan box traffic. Ya, kita lihat teman-teman, siap-siap akan dilakukan pengerjaan konstruksi box traffic. Ada satu unit mesin pun, dan kemungkinan jalan ini akan ditutup untuk sementara. Ya, kita lihat mesin boiler yang lagi memadatkan rute jalan yang dilalui sementara oleh warga ya teman-teman. Ya teman-teman, kita tepat berdiri di dekat rel kereta api ya teman-teman. Nah, ini rel kereta api Padang Pariaman. Ya, ini kita lihat teman-teman dari sini aktivitas pengerjaan jalan tol di Nagari Boyan pada siang hari ini Sabtu tanggal 15 Juli 2023. Ya, seperti biasa ya, masih terfokus pada pengerjaan pemasangan tiang pancang atau pasak bumi untuk konstruksi pembangunan jembatan layang atau flyover ya teman-teman, yang melintas dari jalan lintas Padang Bukit Tinggi dari kereta api ini teman-teman. Dan juga di sana akan dibangun semacam box traffic yang melintas di atas jalan desa di Korong Titianak, Nagari Boyan, Kecamatan Matangane, Kabupaten Padang Pariaman. Ya teman-teman, kita lihat juga di antara jalan lintas pada bukit dan bukit tinggi dan jalan kereta api ini juga sedang berlangsung pengerjaan tiang beton untuk kaki jembatan layang ya teman-teman. Kita lihat banyak sekali pada bekerja pada siang hari ini.